ada pada saat mereka bermasyarakat bisa mandiri. Apabila pesantren Anur memiliki sedikit lahan yang digunakan pertanian, perikanan, peternakan yang dikerjakan semuanya oleh para santri, maka sekaligus cara ini jadi pelajaran bagi santri mengenal ilmu dan praktek pertanian, peternakan, dan perikanan. Pesantren-pesantren yang bisa kita beri bantuan dan sekalian mengkampanyekan gemar makan ikan. Apa yang sudah dilakukan orang Jawa Barat, pepes, sop ikan, itu udah kebiasaan hari-hari kita makan, diteruskan. Anak cucu kita kalau bisa sekarang dirobah. Nasinya sedikit, ikannya yang banyak. Supaya anak-anak kita nanti pintar-pintar. Cerdas-cerdas. Ikan jauh lebih murah dibandingkan ayam. Ayam tidak punya omega. Ikan punya, telur punya omega juga. Jadi ikan dan telur adalah dua gizi yang patut diadakan dalam setiap menu anak-anak kita. Kita juga. Jadi itu kira-kira yang ingin saya juga membagi ikan laut dari Burina ini Pak. Kalau ikan segar mudah-mudahan bisa dinikmati oleh adik-adik, bapak dan ibu semua. Ikan yang berasa berbeda dibanding ikan air tawar. Tapi gizi ikan laut dan ikan air tawar sama. Daya bentenan. Jadi bantuan kita adalah 1 ton ikan konsumsi. Silahkan dinikmati. Mudah-mudahan tadi silaturahmi tidak boleh putus. Insya Allah ayah Deimah ikan pasti saya mampirkan kemari.